tanpa efek samping. Ini 10 cara alami dan efektif untuk cegah ambeien. Pencernaan yang tidak lancar membuat kita sulit buang air besar. Jika terlalu sering, menyebabkan ambeien atau wasir. Pencernaan tidak lancar apalagi penyebabnya kalau bukan pola hidup yang tidak sehat. Kurang minum air putih, kurang olahraga, kurang konsumsi makanan berserat. Penyakit yang menyerang anus ini tidak hanya menyebabkan pendarahan saja, tetapi juga dapat membuat bibir anus bengkak. Bisa dibayangkan bagaimana tidak nyamannya kalau menderita penyakit ini. Tapi tenang saja, ada 10 cara yang efektif dan alami tanpa efek samping untuk mencegah ambeien bertambah parah. 1. Makan makanan berserat. 25-30 gram serat adalah porsi yang tepat untuk Anda konsumsi setiap hari. Terbukti kekurangan serat adalah salah satu faktor penyebab ambeien. Jadi, salah satu solusi agar ambeienmu tidak semakin parah adalah dengan mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung serat, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. 2. Minum air putih yang cukup. Kebutuhan air putih setiap orang berbeda-beda, tergantung berat aktivitasnya. Minumlah air putih yang cukup, umumnya 6-8 gelas per hari, agar pencernaan lancar dan ambeien terhindar. 3. Tidak menunda BAB. Anda pasti pernah menahan BAB dengan sengaja karena enggan meninggalkan aktivitas yang sedang dilakukan. Ini tidak baik. Ini adalah salah satu faktor pemicu ambeien. Jangan dilakukan lagi ya. Pergi ke toilet dan selesaikan panggilan alam itu sampai tuntas. 4. Rajin berolahraga. Olahraga bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga pencernaan tetap lancar dan terhindar dari ambeien. Melakukan latihan di bagian perut juga baik, karena membantu saat buang air besar untuk tidak perlu melakukan pengejanan. 5. Tidak duduk terlalu lama. Untuk mencegah ambeien memang sebaiknya menghindari duduk yang terlalu lama. Duduk terlalu lama akan menekan anus dan memicu ambeien muncul. Tapi jika pekerjaanmu mewajibkan untuk duduk, bisa Anda selingi dengan aktivitas-aktivitas kecil, seperti mengambil air minum, ke toilet atau berjalan keliling kantor. 6. Tidak mengejan ketika BAB. Sebisa mungkin jangan mengejan terlalu kuat ketika buang air besar, karena akan memperbesar risiko ambeien. Tekanan yang ditimbulkan terjadi di pembuluh darah rektum dan kemudian akan terjadi pendarahan. Tidak apa-apa mengejan, tetapi jangan terlalu kuat. 7. Batasi makan makanan pedas. Penggemar makanan pedas mungkin merasa hambar jika makanan yang dimakannya tidak ada rasa pedas. Sama sekali, boleh makan pedas, tapi sebaiknya dibatasi ya. Karena dengan membatasinya Anda bisa mencegah ambeien semakin parah. 8. Diet yang sehat dan seimbang. Ambeien dapat disebabkan oleh sembelit. Sembelit terjadi karena makanan yang dikonsumsi tidak sehat dan seimbang. Mulai sekarang coba kontrol makananmu agar nutrisi yang Anda konsumsi sesuai dengan kebutuhan. 9. Obat pencahar yang tepat. Obat pencahar membantu Anda mengatasi sembelit karena mengandung banyak serat. Tapi sebaiknya Anda perhatikan benar-benar apakah obat itu bekerja dengan baik atau tidak. Obat pencahar yang baik adalah laksatif osmotik, yang kerjanya hanya menaikkan jumlah air pada usus, bukan yang menstimulasi kontraksi usus.
10. Menjaga kebersihan anus. Area sekitar anus sangat vital sehingga harus dijaga agar tetap bersih. Ini berpengaruh juga terhadap timbulnya ambeien. Karena bakteri dan virus akan mudah menyerang dan menyebabkan infeksi. Jadi pastikan anusmu selalu bersih. Ambeien bisa semakin parah jika Anda tidak melakukan 10 hal sederhana di atas. Apa Anda mau selalu kesakitan ketika buang air besar? Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?